أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا Ayat 97 sampai 99 surah Al-Isra. Allah Ta'ala firman dalam ayat 97 ni, kemarin yang sudah pun kita baca, hari ini baca sekali lagi. Dan sesiapa yang diberi pertunjuk oleh Allah, maka dialah yang sebenar-benarnya berjaya mencapai kebahagiaan. Ini adalah suatu janji yang Allah Ta'ala raya kepada kita. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka orang itu insyaAllah itulah benar-benar mendapat kebahagiaan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Walaupun dunia nampak beleh-beleh, nampak biasa-biasa, tapi di akhirat jelah Allah Ta'ala akan beri kepadanya kebahagiaan, iaitunya syurga. Dan sesiapa yang disesatkan, wal'iyazubillah, dan sesiapa yang disesatkannya, maka engkau tidak sekali-kali akan mendapati bagi mereka penolong-penolong yang lain daripadanya. Sepong orang kafir semua, semua orang kafir, hak hidup dalam kafir dan mati dalam kafir. Semua orang munafik dan mati dalam munafik. Hak tu hak lak-lak. Hak peting-petingnya duduk di dua golongan itu. Maka tidak ada siapa yang nak tolong mereka selain daripada Allah Ta'ala. Kalau dia Allah Ta'ala tak tolong, tak buka hidayah, maka dia sesat gelemak situlah. Dan kami akan himpunkan mereka pada hari kiamat dengan menyeret mereka masing-masing atas mukanya. We muka jale. Muka duk bawah, kaki duk alik atas. Itulah keadaan orang kafir. Cuba kita gambar, belum daripada mereka itu dibangkit, kita pun lagu itulah juga, kita tak ada mati lagi. Belum bangkit sari habuk lagi. Tapi keadaan orang kafir yang Allah Ta'ala nak we duduk di akhirat sikit lagi, muka duduk alik bawah, kaki duduk alik atas, seksanya jalan, muka duduk alik bawah, beruh. Kalau mengakak pun hingga ni, kalau kita tiap dengan keadaan manusia, dia tak boleh berdiri, boleh jadi yang ngesok-ngesok sikit-sikit, mengakak-ngakak. Tapi hak ni muka dak alik bawah. Dalam keadaan buta tuli pekak bisu. Tu hewi tak reti apa sekarang, tak ada dah panca indera apa-apa dia. Katuk mata, katuk telinga, walaupun tuwe tak ada dak buta, tak ada dak tuli, tak ada bisu dak. Tapi Allah Taala janji macam tu. Dalam keadaan buta, bisu dan pekak. Pekak-pekak ni maknanya tuli. Allah ni orang-orang kafir, orang yang tidak dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Di dunia lagi puak-puak dia katuk pithu pita,
katuk habis, tak saya dengar. Kadang-kadang dengar, tapi ia tak saya terima. Itulah sebenar-benar orang kafir, apabila diberi Islam kepada dia, dia tak saya. Itulah orang kafir. Orang parti saya satha. Tapi orang kafir tak tahu apa sekarang. Wallahualam, saya tak berani ni. Tak berani nak katanya kafir sengoti. Sengoti ke tak dia? Ya lah. Memang dia semua berala tu maknanya dia duduk dalam kafir dia lah. Tapi Islam siapa ada lagi? Cuba kita buat soalan. Islam siapa ada lagi kepada puak dia? Boleh jadi Islam tak siapa lagi? Sungguh katanya orang duduk dakwah penuh-penuh dalam rabuk Facebook ke, YouTube ke, Twitter ke, apa lama orang duduk royak dengan buku Islam lagi, dengan contoh orang Islam duduk royak pergi mari penuh. Tapi Islam tak siapa di telinga dia. Tak ada siapa duduk pergi royak Islam kepada dia. Menyebabkan boleh jadi kalau kita tak ada, kalau boleh jadi ada orang duduk royak, dia nak masuk Islam, boleh jadi. Ataupun dia cuy-cuy, dia dengar saja, aku tak ada apa, tak ada menetel pun tak. Tak ada, tak si patisit pun tak. Nak terima pun tak. Cuy-cuy, dia ada belakang ni, pertikam orang, respon dia maknanya, hak dia sedang off, nampak katanya dah orang seru dah Islam kepada dia. Ya cuy-cuy, tak ada apa. Tapi di akhirat sikit lagi lah, kita akan boleh tengok, manusia hak kafir, hak tak saya terima Islam sungguh-sungguh, jalan dalam keadaan muka, kaki, tangan dia semua cacat, pincang belakang. Masya Allah, tu Allah Ta'ala royak kepada kita dah, kita gambar lah katanya keadaan manusia macam tu. Muka huduh, muka huduh, hitam. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, pada hari yang manusia ada muka putih, ada muka hitam. Nah tu jamaah. Nah di akhirat sikit lagi. Kediaman mereka, tempat kediaman mereka neraka jahanam. Tiap-tiap kali malak julangan apinya, maka kami tambahi mereka dengan api yang menjulang. Masya Allah. Ni keadaan orang-orang kafir. Setiap kali mereka duduk dalam api ni aku, kena duduk bakar. Cuba kita gambar. Semua tak berhenti walaupun sehari. Sehingga orang kafir minta dengan malaikat, yukhaffif anna yauman minal azab. Hei malaikat, minta lah doa, minta lah wing won kepada Allah Ta'ala, supaya yukhaffif anna yauman minal azab. Mintaklah supaya Allah we perangi. Bukan tak azab, bukan berhenti azab dak. Perangi. Satu hari ya daripada azab. Malaikat tanya, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Ani tengok ni pucuk boleh orang-orang kafir kena masuk dalam api neraka. Malaikat aku tanya di dalam neraka sikit lagi. Dak ko dulu di dunia rasul-rasul sudah pun mari dah kepada kamu, mari duk royak, mari duk ciceng, seru royak segotu royak gani. Tapi kamu tak terima. Bakpo kamu tak terima? Ani kih tu dah tu. Dia panggil pucuk hak besar sekali sebab tak terima ajaran Allah, tak terima ajaran Rasul, tak jadi Islam lah kalau kita kecek mudah-mudah. Tu pucuk boleh orang kafir kena masuk ni aku. Kita kalau sekiranya boleh ada peluang royak Islam kepada orang bukan Islam. Ha ni tak ada kira siapa-siapa saja boleh royak Islam kepada orang bukan Islam. Royaklah. Walaupun sepatah. Supaya setengah-setengah orang saya dah dengar ni, dia mau duduk wayak katanya kecek siya tak pandang mana. Tapi dia duduk dakwah orang siya, kau Islam, kau sawan. Kat tu
Tak mana nak kecek banyak dah. Dia bukan nak bucakan. Dia pergi tu kadang-kadang orang ajak dia pergi menaik kereta, pergi dakwah. Pas mu kecek, jumpa dengan siya, muayak lalu. Kau Islam ter, kau sawan. Kat tu. Siya pernah tengok. Kadang-kadang Alhamdulillah, hak nampak tu hewi hidayah. Masya Allah, buat senok. Pergi tangi. Ngucap. Tapi hak kita nak lebih pada tu lagi, cuba pergi patna dia. Bukan sekadar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lai. Walaupun dia sebut tu Alhamdulillah kita berasa mujur besar dah. Nah, kalau tak sapa langsung la ilaha illallah, kita berasa nampak atau tak kena dah peluang bagi kita boleh dakwah. Tapi kan patna sapayakon manut langjang ti kau kau rap Islam nan mi arai bang. Hak tu kita nak patna sebab hidup kita orang Islam lagi kena duk patna 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 sok mu yang tonen. Apatah lagi orang kafe duk pekak gadik dengan kafe dia tu. Nah, ngan sembah tokong, ngan syirik, ngan gapo, nak wear tak leh. Lata-lata yang mari sebut la ilaha illallah, alhamdulillah mujur sara. Lepas tu patna lepas ada tu. Nak buat lagu mana? Hak ni dah duk jadi cod katanya nak patna orang ni. Lagu mana? Orang mu'alaf di tempat-tempat kita ni tengok. Orang yang pasang masuk Islam. Saya dengar sendiri orang-orang duk rakyat katanya orang mu'alaf kadang-kadang tekan ruang klum. Nampak molek juga, ngaji juga sebetar. Tapi lama-lama jadi Changhai habis. Tok lelaki pun tak ajar. Tok lelaki dia tu tak ajar bini. Sebab apa? Sebab bini yang masuk Islam. Tok lelaki pun tak ada ilmu juga. Hak pandai buat nasi itu. Ayak ke bini dia, nasi weh, sayur air weh. Hari ni menu, tiga tu menu ni. Tapi hak agama dia tak ada rakyat. Dia tak pandai. Tok lelaki pun tak pandai juga nak rakyat. Lepas tu kita nak buat lagu mana? Nak jadi mu'alaf. Mikan ruang tua, ngaji, pakat-pakat ngaji. Dengan bahasa Melayu dia tak faham. Dengan bahasa Melayu dia tak faham. Terpaksa kena kecek dengan bahasa siye. Ni lah. Kita berhajat kepada nak wicakan guru orang hak ceramah orang ngajar tu kena pandai bahasa sie royak kepada orang mualaf. Royak wicakan. Kalau royak sekadar-sekadar sikit-sikit hak tu boleh jadilah siapa-siapa pandai kecek pandai royak dia boleh royak, tapi kita naknya wicakan. Royak kepada orang ramai. Ini perlu kepada bahasa pula, ilmu pula. Ni nak kena pelik pun jadi banyak. Orang-orang adalah sangkum kita. Supaya apa? Sapa Islam kepada telinga manusia yang Islam tak sapa lagi di telinga dia. Di hati dia. Sebab kita bosan, kita dah ngaji ha orang kafir, sedangkan orang kafir tak reti ha dia. Gambar dah? Kita dah ngaji ha orang kafir. Baca juga dalam Quran sehingga mengisak teriak kita baca ha orang kafir kena masuk dengan aku lagu tu lagu tu lagu tu, tapi orang kafir miruin ini ha diri dia sendiri sikit lagi di akhirat yang Tuhan royak so dalam Islam dalam Quran. Masya Allah. Sebab tu siapa yang boleh sapa Islam kepada manusia, tak ada kira kepada orang Islam kepada orang kafir ni. Kalau kita talk di tempat kita ni bahasa siya apatah lagi kalau sekiranya ada orang yang mikham samad boleh kecek dengan bahasa yang dunia boleh faham ramai. Alhamdulillah, hak inilah yang kita nak, boleh kecek dengan bahasa orang putih. Kerap kering neng kong lok orang kecek bahasa Inggeris. Sebahagia lepas pada tu iaitu kecek bahasa Fransis, bahasa Cina, bahasa Urdu India dan sebagainya. Banyak. Sebab itulah kita kena jadi boleh taksak kuam samad, jadi banyak boleh kita kecek. Boleh sapa. Masya-Allah. Ni kalau kita tengok tempat-tempat kita, saya tak biasa bunyi lagi dah. Hak ni wallahu alam saya tak tahu. Tak biasa tengok lagi orang Melayu kita kecek fasih dengan bahasa orang putih. Siapa kau orang seluruh
boleh ambil pedoh daripada hak dia kecik, hak dia ceramah dengan bahasa orang putih. Tak usah tengok pun. Sebab Melayu kita ni sekadar-sekadar Melayu-Melayu lah. Sekadar kecik bahasa sia, dua bahasa tu. Tu tu untuk orang tempat kita. Lepas tu orang seluruh dunia, dia nak dengar lagu mana bahasa Melayu dia tak faham. Nak dengar macam mana bahasa sia dia tak faham. Itulah. Bila kita tengok dalam internet ni, alhamdulillah setengah-setengah orang Arab dah dia kecik bahasa orang putih. Captain. Dia duduk tu. Saya sebut so namanya Ismail Mink. Ismail Mink. Mink tu tulis Ming Nungkah. Dia duduk di, dia orang Arab tapi dia pergi duduk di Zimbabwe. Dia duduk di tempat orang-orang kita untuk pergi dakwah di sana. Dia ada samnangan, dia ngajar masuk dalam masjid, royak. Kecek bahasa putih semua. Masya Allah. Dia kecek pun bahasa tak tinggi sangat. Royak mudah-mudah. Orang masuk Islam dengan dia ni Masya Allah banyak. Di Zimbabwe. Duduk Afrika. Ini nak ayat katanya. Nak yobai kita orang-orang Islam ni. Naknya supaya ajara Islam sapa kepada orang ramai. Apatah lagi. Kita tak sekat juga dah. Kalau sekiranya isi ceramah diterjemuh. Diterjemuh. Adanya akar alik bawah. Maknanya kampur alik bawah. Orang ada kecek. Ada alik bawah. Hak tu hucum kena baca. Kena baca gapoh yang ada kecek, gapoh yang ada rakyat. Ni dasar-dasar dakwah dalam Islam bukan arti gi ceramah saja, gi royak saja, tapi laklai dalam semua bentuk yang boleh sapa Islam. Saya seru juga ni kepada kita, tak ada kira ni siapa-siapa pandai buat klik. Siapa ke kita nak juga, siapa yang pandai buat klik bubuh dalam TikTok. Bubuh. Tak sapa seminit. Dengan orang boleh tengok, alhamdulillah boleh faedah banyak. Bubuh dalam YouTube tak mesti panjang. Cuba kita gambar kita sendiri bila kita tengok video ataupun kita tengok dalam YouTube, apa saya panjang-panjang sampai ke 15 minit, 20 minit. Oh, kawan tak ada masa nak tengok. Tapi setengah minit, seminit orang tengok. Okey. Galaknya orang ni yang nak pasal duan-duan, nak pasal cepat-cepat. Itulah duduk di taksa. Siapa nak enam sana, walaupun gambar, walaupun perkataan pandok-pandok, alhamdulillah. Ini kecil hal luar. Tapi duduk dalam peradaan ni dah. Saya tengok TikTok dalam Chong Christian Amerika. Tengok. Masya Allah. Dia ambil Injil. Perkataan yang ada dalam Injil, dia bubuh. Duduk di Nacho. Kita baca dengan bahasa Inggeris, baca. Dia tulis ambil daripada ayat ya dalam John ke dalam gapon, dia tulis ayat. Kita tengok baca perkataan hak Nabi Isa sebut. Lepas tu dia ceramah pula. Ceramah royak. Dia kecek pasal freestyle, bukan pasal ambil surat kau duk baca supaya kita duk meja dak. Dia kecek pasal jale. Wujud di sontana dengan pucum, dengan orang yang duduk dalam hong song. Ada tepak luah dalam hong percum yai. Ya kecek. Dengan bahasa tak tinggi sangat. Bahasa Inggeris yang boleh kita faham. Ini nak ayat katanya, nak yobai dia. Ya tak siwa jadi ugamo tu payah. Tu Kristian. Apatah lagi kita orang Islam ni. Yang Nabi ayat katanya, saya nak minta wing apa pagi ni belakang. Wing up belakang. Orang yang duduk tiktam dalam Facebook pun, minta tolong ngapa saya nak sebut innad dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam ni mudah. Tu mudah dalam Islam. Jangan buat dia payah. Gapo-gapo hak nampak katanya payah, buat dia jadi mudah-mudah. Ha tu. Ajari hak kita nampak katanya, oh payah nak faham. Dah, hak sebenar duduk di, siapa nak enam sana, jadi mudah. Bukan benda tu payah, tapi orang yang sapa tu kadang-kadang dia buat jadi payah. Maka payah.
Inilah yang Nabi katanya walan yushadaddina ahadun illa ghalabah. Orang yang buat Islam, buat agama jadi payah naik atas kepala dia. Naik atas kepala dia, dah buat jadi susah, maka susah naik atas kepala mu. Ha begitulah. Nah jadi panjang peradaban yang kita kecek pada hari ini sebagai kali yang kedua baca ayat yang ke-97 di dalam suratul Isra. Insya-Allah kita sambung lepas pada ni ayat seterusnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.